diketahui PX tambah PX sama dengan 2PX. PX sama dengan X pangkat 23 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5X dan dikurang 3. VX sama dengan X pangkat 2 dikurang X dan ditambah 4. Ditanya nyatakan hasilnya sebagai polinomial tunggal, yang dimana PX itu dikurang dengan 2VX. Jadi di sini kita disuruh menentukan hasil operasi dari suku-suku PX ini nanti yang dikurangi dengan 2VX. 2VX berarti 2 dikali dengan suku-suku pada VX. Jadi nanti di sini kita kalikan dengan nilai 2 pada suku-suku VX sebagai pengurang dari PX. Maka langsung saja saya bahas. PX dikurang 2VX sama dengan, di sini kita tulis langsung saja tanpa menggunakan tanda kurung, X pangkat 23 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5X dan dikurang 3. Di sini kita tulis kurang 2 dan dalam kurung X pangkat 2 dikurang X dan ditambah 4. Maka selanjutnya kita tulis ulang kembali suku-suku dari PX, yaitu X pangkat 23 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5X dan dikurang 3. Selanjutnya di sini kita menentukan perkaliannya, yang dimana di sini min 2, jadi pengurangannya jadi minus dikalikan dengan X pangkat 2. Maka hasilnya adalah min 2X pangkat 2. Selanjutnya min 2 dikali dengan min X, hasilnya adalah plus 2X. Selanjutnya min 2 dikali dengan 4, hasilnya adalah min 8. Maka di sini kita tentukan hasil operasinya. Tulis langsung X pangkat 23. Kita tentukan hasil operasi variabel dengan nilai X pangkat 2. Maka di sini min 2X pangkat 2 dikurang dengan 2X pangkat 2, hasilnya adalah min 4x pangkat 2. Selanjutnya min 5x itu ditambah dengan 2x, maka hasilnya adalah 7x. Dan yang terakhir yaitu konstantanya, min 3 dikurang dengan 8, hasilnya adalah min 11.